Selamat datang di channel Masu Teknik. Ini kita akan unboxing diesel R180 dari Ninja. Sudah pernah saya unboxing, tapi nggak masalah, kita akan unboxing lagi. Dan satu unit Golden Star, satu pembeli 2 KE, satu customer 2 kali pembelian. Katanya sih sudah cakep ininya, apa namanya, molennya itu sudah sip, mantap. Tapi kebetulan beliaunya ini minta unit lagi. Ya biasa, orang kaya mah bebas, orang punya uang juga bisa pengennya berkayo ya terus. Nah itulah, kemarin saya juga pernah sudah dokumentasi, itu ada di video thumbnail atau video YouTube saya. Ini dari Ninja, tepaan marwadai setiga wingku. Kalau Ninja itu enak, ini pakai pembor baut. Nah ini dikumpul no tadi 1 ton itu larang. Tapi ini cecer sampah lur. Tapi ini dikumpul no ya, buka unboxing terus sampai 1 ton ya. Iso larang, iso larang regane. Kamu itu harus cerdas ya. Bisa ditiko apa-apa kok, saton kok. Ngerti tak ini saton ini tapi loh eh. Aken di kapas saton. Karena bahati ini saton. Nah, bentuknya cuakep ini lor. Warnanya merah-merah kelabu. Merah-merah kelabu hinggap di yuris. Kita akan rakit saja, gampang. Kalau caranya ngerakit itu tinggal dirakit aja, soalnya ini sudah pakai imbalan ya, paling ya tinggal ngerakit-ngerakit baut-baut. Terus ini yang ngerakit ini sudah banyak video tutorial yang ada di YouTube saya. Saya lihatkan fisiknya saja, kalau dibongkar itu ya seperti ini kondisinya. Dan kamu harus tahu semua perlengkapannya itu dia kasih box seperti ini. Ada spare part beberapa tapi nggak banyak. Yang riskan itu ya berserker sama paknya ini, karena khawatir bocor sama oring-oring buringnya. Nah ini baut-bautnya semuanya ada di sini. Yaudah langsung saja dirakit. Dan sudah terpasang. Inilah wujudnya Ninja. Cuakep. Kita naikkan sini. Kita naik, nanti tinggal pemasangan fan belt. 5339. Sudah selesai. Mesinnya di dalam. Itulah tadi kita tesnya, ini mau kirim ini juga. Golden Star siap, dan sekarang ini mau turun.